Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Cuma model korek api, Pak. Cuma model korek api, masalah Anda sudah tuntas. No. Sudah mau ngening. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andeta Tuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya, nih, Bang. Uji, Bang, ya. Ya. Mesinnya apa nih, Bang? Polytron, ya. Mengatasi mesin cuci Polytron Zero Matic. Kasusnya adalah error, Bang. Yeah. Error door ya. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus seperti ini? Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Silakan teman-teman perhatikan. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map Andre Tatum. Sebagai informasi, Anda bisa melakukannya secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa bantuan Tatum, tanpa manggil orang Polytron, Bang. Yeah. Anda bisa mengerjakan sendirian. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita colokin. Aduh, door, Bang, ya? Iya. Yeah. Dar door. No. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan ya? Nih, error door nih. Kita matikan, kita pencet power. Kemudian kita ke start, coba. Bisa kalau start, nih. Nyuci bisa, nih. Ya. Kalau nyuci bisa, nih, Bang. Nah, tapi kalau kita suruh ngeringin, Bang. Kalau kita suruh ngeringin, power, peras, ya. Kita punya start. Nah, tuh dia, Bang, ya. Tadi, Bang, door, ya. Dar door, teman-teman, nih. Ya. Apa yang harus lakukan? Perhatikan baik-baik. Ingat kata kuncinya, kalau Anda belajar sama Andeta Tuh, melakukan termudah, termurah dahulu. Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Pertama kali kita harus berani bongkar dahulu. Pertama kali kita bongkar sini, dapat? Nih, kita bongkar apa nih? Kita bongkar titik di sini nih. Kita sendering ke belakang. Nah, sendering ke tembok. Nah, angkat seperti ini. Tet. Wah, masukin. Oke, nah. Oh, shit. Nah, dapat, Bang, ya? Dapat. Nah, nih. Kita bongkar sini, nih. Kita bongkar-bongkar, nih. Ya. Ini udah dibuat telanjang buat gini, Bang. Iya. Telanjang bulat. Fokus saja ke apa yang akan saya sampaikan, Bang, ya? Iya. Pertama kali yang harus dilakukan, Anda cek perkabelan, ya. Cek perkabelan. Anda harus pastikan tidak boleh satu, aman? Aman. Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus. Solasinya lagi di, Bang. Ya, Anda cek aja perkabelan. Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus. Gak boleh satu pun ada kabel yang putus, ya. Ini aman, Bang, ya? Iya. Ini aman gak putus, nih. Aman, kesini juga aman, nih. Nah, nih. Aman, Bang. Ya. Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus. Ini aman, Bang. Aman semuanya, Bang. Ya, aman ya? Ya. Kesini aman, kesini juga aman nih. Nah, ini juga nggak boleh satu pun, pokoknya Anda cek perkabelan itu nggak boleh satu pun ada yang putus, teman-teman. Kalau ada yang putus, Anda sambung lagi seperti semula. Ini kita rakit lagi kalau aman. Rakit lagi kalau aman seperti ini. Oke.
Setelah pasang seperti ini, kita rapikan lubang. Oke. Ush. Setelah Anda pastikan kabel yang di di depan ya, di modul itu aman, Anda lakukan pengecekan terhadap perkabelan di titik yang kedua. Nih saya kasih itu sama ada titik yang kedua yang mana nih. Ini saya pasang dulu nih. Nah, ini bongkar nih. Di sini ada baut, ada bongkar. Ini juga ada bongkar nih. Ada bongkar kedua baut ini ya. Baut tutup belakang atas namanya, tutup belakang atas. Selanjutnya ada tinggal bongkar. Masukkan jempol telunjuk satu di sini, dapat? Dapat. Telunjuk satu di sini, telunjuk dua di sini. Masukkan, kemudian tarik ke atas. Tarik. 1, 2, 3, tarik. Tarik, goyang-goyang. Nah, goyang-goyang. Tarik ke atas, tat. Nah. Langkah kedua yang harus dilakukan, Anda cek juga perkabelan di area sini. Anda harus pastikan, tidak boleh satu pun ada kabel yang putus, Bang, ya? Iya. Tidak boleh satu pun ada yang kabel putus. Ini aman, Bang. Aman semua ini. Aman ya? Aman. Aman. Selanjutnya bagaimana Sandre kalau saya sudah cek perkabelan semuanya dalam kondisi yang aman? Semuanya dalam kondisi yang bagus. Nggak ada satupun Mas Sandre yang putus. Kalau ada yang putus, Anda rakit ya. Anda sambung lagi semula. Kalau Anda sudah pastikan tidak ada satupun kabel yang putus nih. Anda fokus ke titik ini nih. Nah nih. Nih. Di sini ada 3 buah kabel. Anda tinggal bakar ketiga kabel tersebut. Kemudian Anda gabungkan ya. Kabel 1, 2, 3. Biru 1, biru 2 sama abu-abu, Bang, ya? Iya. Ini ada bakar dan ada gabungkan. Kalau Anda sudah yakin tidak ada satupun kabel yang putus, Anda lakukan jurus 0 rupiahnya dulu nih. Di sini ada kabel warna biru 1, biru 2 sama abu-abu, Bang, ya? Iya. Kita bakar semua kabel ini nih. Ini saya kasih ilmu rahasia, Bang. Ilmu rahasia, ilmu gratisan Andre Tatum. Nah, biar teman-teman pada belajar, Bang. Ya. Ilmunya nggak saya makan sendirian ya. Ilmunya saya bagi-bagi buat Anda. Ya, Anda juga bagikan ke teman-temannya, ya. Biar teman-temannya pada pinter. Waktunya kita mencerdaskan bangsa, Bang. Ya. Nah, biar bangsa kita pada pinter-pinter, ya. Nah, oke. Okay. Ini kita bakar, semuanya kita bakar. Ini di mana nih? Sini aja dah. Sini dah. Sini dah. Nah, kita bakar aja nih. Nah, habis kita bakar, kita tinggal gabungkan, teman. Kita tinggal gabungkan ketiga kabel ini nih. Digabungkan seperti ini. Gimana caranya biar dia pada bergabung, ya? Ya, Bang. Nah, gabung-gabung aja kayak gini nih. Konslet nggak masalah nih? Kagak. Nggak ngapain konslet, ya. Aman. Nah, gabung seperti ini. Kemudian, Anda soltem, Bang. Soltem, solasi tem. Apanya susah, Bang? Cuma bakar kabel doang. Iya. Bakar kabel doang Anda bisa hemat, ya. Ini pakai jus 0 rupiah dulu ya. Pakai jus 0 rupiah atau jus gratisan Andre Tatum. Sekarang kita nyalain, Bang, ya. Kita nyalain power spin dan start. Perhatikan baik-baik. Apakah yang akan terjadi? Colok, dapat? Kemudian kita pencet power, kita spin. Dapat spin? Dapat. Kita start. Perhatikan, mau ngeringin nggak dia? Nah, tadi door, Bang, ya. Tadi error door nih. Udah nggak error door lagi, teman, nih. Udah nggak error dar-door lagi. Udah nggak error. Coba, mau ngeringin nggak dia? Kalau mau ngeringin berarti masalah beres. Oke. Kita perhatikan baik-baik. Mau ngeringin nggak dia? Wah, ngeringin, Bang, ya? Ah, no, muter tuh nih. Sudah mau ngeringin. Oke, okay, sudah mau ngeringin, sudah normal. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Cuma model korek api, Bang. Ya. Cuma model korek api, masalah Anda sudah tuntas. No, sudah mau ngering, oke? Okay? Sangat mudah, Bang. 0 rupiah. 0 rupiah, masalah tuntas. Oke, okay? Seperti itu caranya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.